Thank you for staying with us on Entertainment News. Sebuah keluarga tentunya belum lengkap tanpa kehadiran buah hati. Hal ini juga yang dirasakan oleh Gracia Indri. Ya, kalau sebelumnya Gracia memilih untuk fokus ke kerjaan, ya, kali ini ia mengaku sudah siap untuk punya anak. Berikut informasinya. Jika sebelumnya Gracia Indri memang sengaja menunda kehamilan di awal pernikahan dengan rutin mengkonsumsi pil KB, namun setelah 11 bulan rumah tangganya berjalan, istri David Noah ini pun akhirnya mengaku siap untuk menghentikan hal tersebut dan mulai mempersiapkan diri untuk dapat segera memiliki keturunan. Karena kemarin kan masih KB, kalau sekarang kan udah lepas KB juga. Jadinya bukan yang gak mau punya momongan sih, seperti biasa yang saya bilang bahwa sekarang lebih ke kalau Tuhan kasih ya, puji Tuhan. Yang paling saya berani cuma minum itu doang gitu. Mungkin banyak yang lebih baik, mungkin banyak yang lebih bagus, tapi emang gak berani gitu membayangkan. Aduh, walaupun sebenarnya pil pun juga rentan, kalau misalnya lupa pun akan lebih subur dari yang kita bayangkan. Cuma ya, itu kan yang paling gampang ya, kalau masuk darah ini, aduh, kayaknya masih belum berani. Spiral apa, belum berani lah. Ini kan sebuah pendidikannya, cuma memang belum berani aja. Kesibukan Indri dan sang suami yang begitu padat rupanya menjadi alasan utama keduanya sepakat untuk tidak memiliki anak terlebih dahulu. Tapi melihat dampak negatif dari penggunaan pil KB terhadap perubahan berat badannya, membuat Indri akhirnya memutuskan berhenti mengkonsumsi obat tersebut. Kalau usaha memang kemarin memprogramnya untuk menahan dulu, karena memang sebetulnya kami punya kesibukan yang cukup luar biasa gitu. Jadi kemarin masih terlalu sibuk, Noahnya juga sibuk sekali, dengan tur-tur sampai ke luar negerinya juga istilahnya menyita waktu sekali, saya juga di Jakarta dengan beberapa program. Ya sekarang lebih santai sih, tidak mau terpatok dengan itu aja. Sekarang lebih yang ya udah gak usah, karena shock banget ternyata tidak begitu cocok hormonnya dengan si pil itu gitu kan. Nah, akhirnya sekarang memutuskannya untuk udah dulu deh gitu. Pokoknya putusan bersama untuk gak dulu deh. Bisa ngerawat badan lagi gitu jadinya. Ada teman-teman lain cocok-cocok aja, biasa-biasa aja gitu. Cuma mungkin setiap orang kan hormonnya beda-beda ya. Menjadi orang tua memang bukan perkara mudah dan hal itulah yang menjadi kekhawatiran tersendiri bagi wanita berusia 25 tahun itu. Namun kini ia pun berharap jika dirinya dapat segera diberikan momongan serta kesiapan untuk membesarkan buah hatinya. Saya sangat menyayangi anak kecil, saya sangat cinta dengan anak kecil gitu. Maksudnya bukan, jadi jangan salah persepsi bahwa kita tidak mau punya anak, bukan seperti itu. Maksudnya kita masih belum mau mengambil keputusan besar, at least menjadi orang tua itu bukan sesuatu yang oke, punya anak, diurus, ini, itu selesai. Enggak. Bener-bener, kalau sayang, aduh, saya mah sama anak kecil. Kalau bisa anak kecil semua di rumah saya kali, gitu loh. Cuma, menjadi orang tua pasti butuh mental yang luar biasa. Butuh persiapan, bukan finansial ya, tapi lebih butuh persiapan mentalnya lah. Kita doakan semoga Indri bisa segera memiliki anak untuk semakin melengkapi keluarga kecilnya bersama David.